Selamat pagi anak-anak ibu semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini kembali kita belajar budaya Melayu Riau bersama Ibu Elizabeth Simbolon, S.Pd. Seperti biasa, sebelum belajar anak-anak ibu seluruhnya berdoa dahulu. Semangat belajar buat anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita masuk bab 3, keberagaman upacara adat. Dalam upacara adat ini, kita akan membahas yang pertama, pengertian, dan yang kedua, bentuk-bentuk upacara adat. Dalam materi yang pertama, pengertian, kita akan membahas pertama, unsur-unsur upacara adat, dan yang kedua, fungsi upacara adat. Sedangkan dalam materi yang kedua, bentuk-bentuk upacara adat, kita akan membahas pertama, upacara dalam sistem kemasyarakatan, yang kedua, upacara dalam daur hidup. Sebelum kita masuk ke materi, adapun tujuan pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu memahami keragaman kelompok masyarakat adat Melayu di Riau. Peserta didik mampu memahami keragaman upacara adat Melayu di Riau. Peserta didik mampu menjelaskan keragaman upacara adat Melayu di Riau. Peserta didik mampu mempraktikkan melaksanakan salah satu upacara adat Melayu di Riau atau daerah setempat. Sekarang kita lanjut ke materi kita, keberagaman upacara adat. A. Pengertian. Upacara adalah sistem aktivitas atau rangkaian atau tindakan yang ditata oleh adat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan berbagai macam peristiwa tetap yang biasanya terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan. Upacara bersifat profan, tidak sakral, tidak suci, dan bukan bagian dari ritual. Kita lanjut ke yang pertama, unsur-unsur upacara adat. Upacara adat adalah upacara yang berkaitan atau pelaksanaan rangkaian dan tata pelaksanaan diatur oleh adat. Upacara adat memiliki 4 unsur, yaitu yang pertama, tempat pelaksanaan. Tempat yang digunakan untuk melangsungkan atau melaksanakan upacara biasanya di tempat-tempat tertentu yang berkaitan dengan prosesi upacara tersebut. Tempat pelaksanaan bisa berupa rumah, balai, lapangan, atau tempat-tempat yang dianggap memiliki kesakralan atau kesucian. Yang kedua, waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan upacara adalah saat-saat tertentu yang dirasakan tepat untuk melangsungkan upacara tersebut. Yang ketiga, benda-benda atau alat upacara. Benda-benda atau alat dalam pelaksanaan upacara adalah sesuatu yang harus disediakan dalam pelaksanaan upacara. Benda dan alat bisa berupa peralatan tepak, tepak sirih, tepuk, tepung tawar, keris, kain, dan lain sebagainya. Yang keempat, pelaku upacara. Pelaku upacara adalah orang-orang yang terlibat secara langsung dalam upacara, misalnya pemimpin dan anggota upacara. Pemimpin upacara dipegang oleh orang yang memahami adat upacara, sedangkan anggota upacara meliputi orang-orang yang terlibat dalam upacara. Itulah tadi unsur-unsur upacara adat. Kita lanjut ke yang kedua, fungsi upacara adat. Pelaksanaan upacara adat merupakan sistem simbol yang berfungsi sebagai penyatuan antara sistem nilai dan pandangan hidup. Fungsi ini mencakup fungsi spiritual, sosial, dan fungsi pariwisata. Kita masuk ke fungsi spiritual. Fungsi spiritual atau religius berkaitan dengan keyakinan bahwa pelaksanaan upacara bertujuan sebagai bentuk syukur dan mendapatkan rahmat dari Allah. Fungsi sosial. Fungsi sosial terlihat pada kehidupan sosial masyarakat
yakni adanya pengendalian sosial dan norma sosial. Yang ketiga, fungsi pariwisata. Fungsi pariwisata bisa terlihat dari banyaknya masyarakat yang datang untuk menyaksikan upacara. Masyarakat yang datang bisa dari masyarakat lokal ataupun masyarakat luar. Kita lanjut ke bentuk-bentuk upacara adat. Upacara adat dapat dikelompokkan dalam dua bagian, upacara dalam sistem kemasyarakatan dan upacara dalam daur hidup. Kita masuk ke upacara dalam sistem kemasyarakatan. Yang A, tepuk tepung tawar. Tepuk tepung tawar adalah doa keselamatan atau tolak bala yang ditujukan kepada seseorang yang mengalami masa peralihan. Upacara ini biasanya dilaksanakan sebelum upacara utama, misalnya pada sunat rasul, pernikahan, dan turun mandi, atau pada kegiatan-kegiatan seremonial lainnya. Peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan upacara meliputi tepuk tepung tawar, mangkuk atau cawan, tempat daun-daun tepung tawar, beberapa helai daun setawar, daun sedingin, beras dan kunyit. Yang B, kita lanjut ke manjopo limau. Manjopo limau. Manjopo limau adalah upacara menjemput racikan limau di rumah seorang gadis yang akan digunakan untuk mandi belimau untuk menyambut Idul Fitri. Manjopo limau merupakan bagian dari prosesi awal pernikahan di kenegrian Lubuk Jambi, Rantau Kuantan. Yang C, manjalang mama. Manjalang mama secara harfiah berarti mengunjungi paman, yaitu upacara yang bertujuan untuk mempererat hubung kekerabatan adat pada suatu keluarga seperut dalam suatu suku yang sama. Apa itu keluarga seperut? Keluarga seperut adalah keluarga yang memiliki garis keturunan ibu yang sama. Manjalang mama dilakukan oleh anak cucu kemenakan dengan menjalang atau mengunjungi ninik mama yang dilaksanakan sekali dalam setahun. Manjalang mama dilaksanakan pada hari raya kedua Idul Fitri. Kita lanjut ke mandi berlimau. Mandi berlimau atau bolimau atau balimau merupakan mandi atau membasuh tubuh dengan irisan limau. Berlimau dilakukan untuk tujuan menyucikan diri yang berkaitan dengan upacara atau peristiwa penting, misalnya menyambut bulan Ramadan. E, upa-upa atau kupah. Upa-upa adalah upacara keselamatan atau doa keselamatan ditunjukkan kepada seseorang yang mengalami masa peralihan. Pelaksanaan upacara ini bertujuan untuk memanggil dan mengembalikan semangat seseorang setelah mendapat musibah. Penutup suatu ritual upacara, pelantikan atau penabalan pemimpin adat. Upa-upa dipimpin oleh seorang pemimpin upacara yang disebut tukang kupah. Itulah tadi upacara dalam sistem kemasyarakatan. Sekarang kita lanjut yang kedua, upacara dalam daur hidup. Upacara dalam daur hidup dilaksanakan sepanjang kehidupan manusia yang dimulai dari kehamilan, kelahiran, remaja, dewasa, hingga kematian. Yang A, upacara kehamilan. Dalam upacara kehamilan, upacara yang dilaksanakan ialah dalam masa kehamilan terdiri dari meniga bulan, menempah bidan, dan menuju bulan. Yang B, upacara kelahiran. Upacara kelahiran meliputi menanam ari-ari, tanggal pusat, sunat rasul, anak perempuan, bertindik, dan turun mandi. Yang ketiga, akil balik. Akil balik meliputi sunat rasul anak laki-laki dan mengasah gigi. Selanjutnya, pernikahan
Upacara pernikahan meliputi mendengar-dengar, merisik, meminang, antar belanja, berinai, akad nikah, dan hari langsung. Sampai di sini pelajaran kita hari ini, keberagaman upacara adat. Semoga anak ibu semua mengerti. Tak henti-hentinya ibu mengingatkan seluruh anak ibu untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Semangat untuk anak-anak ibu. Terima kasih, selamat pagi. Semuanya, salam sehat.